Selamat pagi, masih bersama Heru Pacitan. Membuat tombol untuk autofill. Mau saya pakai di Kok PA600, tapi ini saya cobanya di Kok PA50. Di Kok PA600 itu fillnya ada 4. Jadi sangat lengkap, nanti tinggal kita pencet. Biasanya yang bawaan pabrik itu autofillnya itu ngambilnya di akhir bar. Dan dia masih ngikut di variasi sebelumnya. Misalkan kita di variasi 1 mau variasi 2, itu fill-nya itu yang di variasi 1 dulu baru ke variasi 2. Nah, dengan tambahan alat ini, maka autofill di Kok PA600 bisa berfungsi dengan sempurna. Nah, kita coba alatnya. Saya tambahkan satu tombol ya di sini untuk memilih mode itu pakai autofill apa tidak. Ya, kalau kita pencet lampunya nyala, berarti nanti autofillnya aktif. Kalau tidak, autofillnya tidak aktif. Nah, kita coba menggunakan autofill aktif ya. Nah, kan ini pakai brick ya. Silahkan diorder dari Heru Pacitan.